Salam budaya pemirsa, mohon maaf karena jarang sekali saya upload video. Jadi ini ketemu lagi dengan kami, channel Sanggar Kayon. Wayangnya mau terbang ke Turki, nah, tepatnya ini Mr. Istanbul Turki. Jadi baru kali ini Sanggar Kayon dapat pesanan dari Turki. Biasanya itu yang sering itu Jepang, Malaysia, Taiwan. Nah ini sekarang ke Turki, ya, ini wayang Gatot Koco dan Kresno. Jadi, alhamdulillah wayang garapan dari Sanggar Kayon ini nanti akan meluncur, akan terbang ke Turki. Dan Kresnonya itu Kresno Jogjanan. Jadi wayang yang pertama adalah Raden Gatot Koco Wondo Tatit. Jadi Wondo Tatit itu biasanya berwarna, badannya berwarna hitam. Jadi seperti ini. Oh, jadi walaupun hitam tapi kelihatan serasi dengan warna-warni pakaiannya, perabot-perabotnya. Nah, ini. Jadi gapitnya itu bule full dengan jarik yang berwarna putih, yaitu jarik parang. Jadi ini sunggingannya sunggingan pakem, jadi bukan kreasi. Dari segi bedane yo bagus e kaya Raden Gatot Koco. Lukluannya bagus, luas, telacapannya juga khas. Jadi warna-warna yang tegas, ada warna hijau, merah, biru, dan warna emas. Kulit kerbau, gapitnya gapit tanduk, tanduknya tanduk bule, tanduk yang paling bagus itu tanduk bule. Jadi ini pakem, tidak ada kreasinya. Terus kembang-kembangannya juga luas, warna hitamnya janges. Dan intinya tidak akan kecewa kalau misalkan garapan dari Sanggar Kayon itu dikoleksi pemirsa. Nah ini Gatot Koconya yang sudah kita jogetkan, kita terbang-terbangkan tadi di depan. Nah, wayang yang kedua adalah wayang Kresno. Kresnonya ini Kresno yang sangat unik. Jadi Kresno Jogjanan, tatan Jogjanan, sunggingan juga Jogjanan. Beberapa waktu lalu itu sudah saya video putiannya. Jadi sebelum disungging itu sudah saya video, saya tampilkan, dan tatanya wow banget. Nah, ceritanya itu beda. Jadi beda motif dengan solonan. Jadi jadi di sini itu ada lubang-lubang. Jadi perseritan itu dibatasi dengan lubang. Oh. Patrannya sangat luas sekali dengan motif kembang-kembang atau motif daun. Sunggingannya juga sangat luas, sangat bagus, warnanya sangat khas. Bedahannya bedahan khas Jogja dengan mata yang khas. Kalau Jogja itu khasnya gabane kecil dan lancip. Nah ini. Terus apa ini namanya, kembangan di tali probo itu juga khas Jogjanan. Terus kerisnya pakai keris. Jadi kresnonya itu ada beberapa macam versi. Yang Kresno Jogjanan itu ada yang pakai keris, ada yang tidak pakai keris. Terus gempurannya itu gempuran parang tapi ditatah, digempur. Oh, ini saya tampilkan yang pas sebelum di sungging, jadi biar kelihatan. Jadi seperti ini. Loh, kembang-kembangannya juga bagus, luas, warnanya juga bagus. Gapitnya gapit bule full. Jadi bule full, terus gapitnya tanduk kerbau. Nah, ini. Jadi garapan dari Sanggar Kayon itu rekomendasi semua. Yakti meraati pantes handar beni. Loh,
Jadi kalau misalkan mau dipajang di tembok ruangan, tembok ruang tamu itu sangat cocok, temboknya warnanya putih. Wah, Jen, sangat bagus, sangat elok dan mempunyai aura. Jadi wayang itu kalau misalkan dipajang di dalam rumah, itu pasti mempunyai aura tertentu tergantung tokoh wayang apa yang dipajang. Jadi seorang Kresna itu kan mempunyai kecerdikan dalam menyusun strategi, kecerdikan dalam berolah kanuragan, kecerdikan dalam memimpin kerajaan. Jadi sangat cerdik sekali, pintar sekali, dan sangat luar biasa untuk tokoh tokoh Kresna. Kalau Gatotkaca itu gagah pemberani, seorang kesatria. Jadi otot kawat balung besi, sakti mandraguna dengan mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa dan tak tertandingi. Ini adalah dua tokoh wayang, yaitu wayangnya hitam semua dengan dihiasi perabot-perabot yang sangat wah luar biasa. Yakti Merati pantes handar beni. Yakti Merati menyenangkan hati, pantes handar beni itu pantas untuk dimiliki. Handar beni itu dimiliki. Pantes itu pantas. Ini adalah dua tokoh yang tokoh baik. Ini kalau misalkan di dalam pewayangan ini adalah tokoh baik. Jadi kalau misalkan mau dipajang itu sangat bagus sekali, mempunyai aura positif di dalam rumah, di dalam kantor, dimanapun mau dipajang ini sangat cocok sekali. Dipakai untuk pergelaran wayang. Jadi ini tadi sudah dijogetkan. Jadi mentul di atas itu sangat bagus sekali. Jadi ini gapitnya tidak gebuk, Gatotkacanya juga. Gapitnya mecut, ini namanya mecut. Sangat bagus, sangat elok. Dan rekomendasi buat panjenengan yang pengen mengoleksi tokoh wayang tertentu. Nah, oke pemirsa, demikian review dua wayang yang akan terbang ke Turki, ke Istanbul. Jadi ini Mr. Istanbul, disebutnya saja Mr. Istanbul Turki. Jadi numpak motor mabur ngeng. Jadi nanti ini Gatotkaca nggendong Kresna, walaupun Kresna bisa terbang ke Kadewatan, tapi nanti Kresnanya minta digendong oleh Gatotkaca. Jadi tidak usah naik pesawat, nggendong wae, gendong-gendongan. Sekian dulu video kali ini dan semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga budaya wayang kulit semakin ngrembaka, semakin jaya di udara. Sekian, salam budaya, yuk yeah.